Ayo tolong dibantu. Bantu diangkat dari atas. Ya. Dorong terus. Angkat. Terus. Ya, angkat. Geser. Ayo, naik. Oh, hati-hati. Aduh. Subhanallah, tega betul ya. Pak Ustaz. Anu, Pak Ustaz. Ada apa? Jasad Kania sudah ditemukan, Pak Ustaz. Kurang aja. Ketahuan sama mereka. Mas, jangan sampai kita ditangkap, Mas. Terus dilaporin ke polisi. Ya, ini juga mayatnya Pak Wahid. Baru ditemukan. Ini perbuatan biadab. Aduh, Mas. Kurang ajar. Mas. Ayo kita pulang. Kita harus cepat-cepat sampai rumah, Mas. Kita harus bawa Ibu. Karena cuma Ibu satu-satunya saksi kunci. Kita mesti apain Ibu, ya? Aku akan habisin dia. Sama seperti Wahid dan Kania. Ibu udah sebel banget sama Ibu. Kerjanya ngerepotin aja. Bikin repot aja, gak ada gunanya. Kalau perlu, aku akan lebih sadis. Dia harus tanggung jawab. Kenapa, Mas? Kenapa sih? Apa sih? Ada-ada aja deh. Kayak gini, kayak mogok. Kenapa sih ini mobil, ha? Udah kita jalan kaki aja. Gak mau lah, capek. Kita udah gak ada waktu lagi. Kita harus bawa ibu kamu jauh dari tempat ini. Kita sembunyiin, kalau gak bahaya. Ayo! Tolong ya, Mas. Baik, Bu. Ya, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, astagfirullah. Panas, Pak Ustaz. Panas banget, Pak Ustaz, rantainya. Kalau kayak gini caranya, lebih baik saya nyerah, Pak Ustaz. Keras banget, Pak Ustaz. Nggak bisa, Pak Ustaz. Kita coba dulu, supaya bisa terpisah. Gaji saya sama